Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya di Wira Cipta Kreasi. Kali ini saya berada di Jalan Sukaraja di Sukabumi, tepatnya di Cirumput, di depan pom bensin Cirumput di Sukaraja, Sukabumi. Oke, kali ini macetnya panjang banget nih hari ini, karena dikarenakan ada perbaikan jembatan di Sukaraja ya. Dari sini itu ke bawah ke jembatannya kurang lebih 2 km lah, kurang lebih. Ini macet total. Ini kesananya juga masih panjang nih ke jalur Pasekon. Jalur Sukalarang ke Cianjur. Nah, di sini macetnya panjang banget nih, teman-teman. Jadi yang mau lewat ke Sukaraja silahkan lewat jalan alternatif saja ya. Dikarenakan ini macetnya juga nih parah banget. Ada perbaikan, saya tadi melihatnya di jalan Sukaraja, tepatnya di ini ya, di jembatannya sedang ada perbaikan, jadi dibuka ditutup buka jalurnya ya, untuk yang melintasi ke daerah Sukabumi dan ke Cianjur. Oke teman-teman, jangan lupa ya ditekan tombol like, komen, subscribe dan loncengnya agar channel Wira Cipta Kreasi terus berkembang ya teman-teman. Nah, di sini kebetulan saya lagi istirahat nih, menikmati pemandangan macet sambil ngopi juga nih teman-teman. Ini kebetulan waktu menunjukkan pukul jam 12 nih, jam 12 siang, jadi waktunya istirahat. Ini saya mampir di warung sambil ngopi-ngopi. Oke teman-teman yang belum ngopi silahkan ngopi ya, biar nggak ngantuk dan tetap semangat. Secangkir kopi memberikan semangat seharian ya teman-teman. Ini macetnya parah banget ini. Yang maju aja kayaknya bisa kehitung ya, bisa agak lama gitu majunya nih. Lihat aja dari tadi kan nggak gerak-gerak. Ya semoga saja ya pembangunan jembatannya cepat selesai ya, agar lalu lintasnya lancar. Alhamdulillah untuk hari ini cuaca cerah teman-teman. Daerah Sukaraja, Sukabumi cerah, walaupun langitnya berawan tapi cerah banget. Ini perbaikannya tepat di jembatannya, tadi saya lihat. Kalau di sini jalan alternatif banyak banget ya teman-teman, dari jalur kirinya juga banyak, jalur kanannya juga banyak, agar bisa menuju ke kota Sukabumi ya, ataupun ke dari Sukabumi ke Cianjur. Oke teman-teman, jangan lupa ya ditekan tombol like, komen, subscribe dan loncengnya ya. Hanya itu info dari saya ya yang terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tuh, alhamdulillah itu udah maju lagi. Ya mudah-mudahan dengan buka tutupnya ini lancar ya untuk hari ini lalu lintasnya, dan pembangunan jembatannya cepat selesai. Oke teman-teman, jangan lupa ya dukung terus channel Wira Cipta Kreasi ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.